بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله بابا بابا باب باب. إبو إبو مس مس مبأ مبأ أتي أتي -أت. جماعة مسجد Al-Mizan ya. Wonten ing dusun napa niki, Pak? Druju. Druju, dusun Druju, desa Donorojo. Alhamdulillah kula dugi teng mriki ningali masjid ingkang regeng, alhamdulillah kula remen gitu. Amargi menawi wonten masjid ingkang jamai pun katah, kathah, insyaallah masjidipun niku berkah masyarakat masyarakatipun ugi nggih dipun paringi berkah saking Allah taala. Amin. Amin. Ning sak pun ngapunten nggih. Ini kalau bingung, nganggih basa Jawa nopo nganggih basa Indonesia ini, Pak? <laughs> Soalnya ini waw pembawa acara ini nganggih bahasa Indonesia waw, dadi <laughs> pengen nganggih bahasa Indonesia ini, kan? Tentang <laughs> Jawa ini, Pak. Kalau Sami ini, <laughs> Niki nopo nopo. Bodo -bodo nih, Pak. Ini buatan nopo-nopo, podo-podo Sinaw Pak, ini. Kalau okay. nganggih Sinaw. Saat jaring ini pun nyon patuh pangan rumi mula saking Sukoharjo nggih okay, sak rombongan menika okay. alhamdulillah saged silaturahmi wonten ing masyarakat ngapunten mau napa druju druju nggih okay? druju druju nek driji niku nek druju niki nggih dusun niki nggih alhamdulillah saged silaturahmi datang mriki mugi-mugi pasederekan kula panjenangan sami tambah raket senajan to pun kulo dari nate kenal kalian panjenengan panjenengan dari nate kenal kalian kulo neng amargi meniko wonten ikatan pak bungie napa ikatan ibu niki ikatan ibu nge meniko panjenengan sami 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 ngerasu agami Islam gitu sami sami ngibadah dateng setunggal napa niku sesembahan gak meniko Allah Taala Sami-sami nabi ini pun, gimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam. Artosipun kula panjenengan sami-sami sami tiyang ingkang mukmin. Lah ngaten ya. La ta Pak Bu nggih. Lah Allah taala menika nate paring pangandikan, sampun paring pangandikan wonten ing surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna napa? Ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sak temene wong-wong kang iman iku padha sedulure. saat Sak temene wong kang iman iku padha sedulure. Senajan to mboten kenal si jilan si jini gitu. sena yang setunggal menikah wonten yang telatah pacitan setunggal wonten yang telatah sukoharjo setunggal menikah wonten yang buk menayu luar negeri gitu. sedangkan nek tiang niku muslim mukmin sedulur Leres nama Leres. laras yeah. Kaya kok kulo panjenan sami datu sedulur pak bu, ghe hamar kini ku wau, kulo sami sampun nyembah Tuhan enggang kan sami, ghe okay. meni Allah Ta'ala. Kalau panjenengan sami sampun ngiketaken manah kula panjenengan sami dateng sinten? Allah taala. Katresnan kula panjenengan sami menika sampun dipun ikat. Dateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Engkang maknanipun sak pun, bilih katresnan kula panjenengan sami menika nurut kalian katresnanipun Allah taala. Ngaten. Nggih menawi kula panjenengan sami sampun tresno datang Allah taala kanthi katresnan ingkang puncak gitu niku pun kedahipun kula panjenengan sami nggih nresnani napa kemawon ingkang dipun tresnani Allah dipun akan dening para ulama ing antawisipun Ibnu Qayyim rahimahullah taala mahabbatu mahbubil mahbub min mahabbatil mahbub saged ngambali bali mahabbatu mahbubil mahbub min mahabbatil mahbub katersnan dateng perkara ingkang ditresnani dening sing ditersnani kula kula panjenengan sami niku kalebu katersnan dateng ingkang dipun tersnani kula panjenengan sami maksudipun pripun menawi Allah taala tresna datang setunggal perkara menawi kula panjenengan sami napa niku tresna datang perkara meniko menika ateges bukti katersnan kula panjenengan sami datang Allah Subhanahu wa taala Ramilah menawi kalau panjenengan sami dados sedulur nggih gitu, to tresna siji lan siji senajan to gitu. niku mboten kenal nggih gitu. to niku katresnan ingkang dipun bangun eh uh, wonten ing landasan katresnan dateng sinten Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pakembalan menika saestu dipun rahmati Allah taala dados pakembalan ingkang dipun barokahi Allah taala Amargi pangembanan menika saestu namung karana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mau bade patembengan nggih. Kula nawau sampun dipun sebat nggih niku Abu Ubaidillah nggih ta. Mun cekap <laughs> Abu Ubaidillah niki nek mapane sak menika wonten ing Sukoharjo, kalerecang-rencang rencang menika senajan okay. to ge asli nipun saking senes saking sukoharjo Pak. Dados basa Jawa ngaten niku nggih jeneng kula nggih tesi ajaran nyuwun pangapunten nek menawi wonten kelentang kelentunipun atur wonten ing basa Jawi menika. Ngaten Pak bapak-bapak niki, -bapak, niki sing sampun sepuh niki kula nyuwun pangapunten rumiyin. Nek wonten kelentang kelentunipun atur wonten ing e, basa Jawa kula ingkang kula aturaken menika Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani, rahimakumullah. Wow, sampun di bonatorakan, ngapunten Pak Sinten? Jemi, Pak. Pak Jemi, Pak Jemi. Hmm. Sampun di bonatorakan, pilih hmm. eh, nopo engkang badi kolatorakan, wonten eng pengawasan dalu puniko, gih puniko judulipun rahasia menjadi orang yang sukses. Utawi rahasia menjadi muslim yang sukses. Pramilo, sak darangi kalau beri tanggal datang jenengan. Wonten meriki Wonten apa mboten, Pak? Tiang ingkang sampun sukses. Wonten ing Dusun Durujen niki. Pun wonten napa dereng? Sampun, Pak. Sampun nggih? Nggih. Ah, nek sampun wonten ingkang sukses, berarti kula badhe tanglet milih niki. Sukses niku kados pundi to, Pak? Ah niki. Sukses niku ingkang kados pundi. Cobi njenengan. Lah nopo kemawon monggo. Nopo kemawon monggo nggih. Iya, niki. Monggo, monggo, Pak. Mboten napa-napa. Masalah materi beliau. Nggih. Wonten dusun niku sampun Masyaallah, alhamdulillah. Masalah napa itu? Dibatang Kaimanan, okay. maka dimasukkan apa itu okay, Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Nih kata nikmat engkang ageng saking Allah Subhanahu Wa Taala. Bila wanten eng dusun meriki pun wanten tiang engkang artasipun pikantuk nikmat materi engkang Ageng nggih, kathah nggih. Niku saestu nikmat ingkang ageng. Langkung ageng milih niku wong ingkang dipun sebat sak sampunipun niku wong. Napa niku? Nikmat iman, nggih ta? Ha niki. janjane Pak Bu nggih. Ingkang wastani sukses niku napa, Pak? Ha. Nah, menawi kula panjenengan sami dados tiang ingkang muslim, sakmestinipun kula panjenengan sami niku mendhet pangertosan niku saking kundi saking Al-Qur'an, saking hadis, gitu. Leres niku engkang dipun Bapak sinten ngapunten, Pak? Pak. Kujiati nggih. niku bilih niku salah sawijining pangertosan sukses. Ning niku pangertosan sukses wonten ing pemanggihipun menungsa. Nek ngaten ta, Pak? Ananging menika wonten pangertosan sukses ingkang gedah dipun Mengerti uh, mangerteni dening kulau panjenangan sami Pinongkot yang engkang muslim Pinongkot yang engkang sampun memasrahkan diri datang Allah Ta'ala Pinongkot yang engkang sampun iman datang Allah Ta'ala datang Rasulipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala gimana Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam lan iman datang Al-Quranul Karim gitu awit saya itu pak bu kulau panjenangan sami gesang wonten ing dunia niki pak bu Nek boten wonten tedah saking Allah Ta'ala lumantar Rasulipun Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan wujud Al-Quran ini kok dan ugi hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menungsa bakal kesasar apa, ini apa yang ini gitu Nek menungsa niku ke kalian akal pikiran ini pun piyambak gitu ini bakal macem macam pikiran ini pun. iki apa, iki apa, iki apa padahal yang menilai ini apa? hawa nafsu ini pun jadi kan coba kalian wong wong sing gawe mendem ngapun tani kenggi sing gawe mendem teko oleh mendem ki jadi enak pura ape pura bu menol jawabannya apa sing hebat ki sing apa sing mendem kuat sing sukses nih sing apa sing mendem jos ngatain kita tak ngatain Dan terus pemanggi pun tiang menikah benten benten malik dipun dibun kalian apa akal pikiran ibu tak ngatain nah Pramila Allah Ta'ala menikah Zat engkang maha rahmat maha welas asih Allah Ta'ala niku mboten istilahipun membiarkan menungso niku kesasar mekaten. Ning Allah Ta'ala paring pitedah. Nggih, okay. paling paring pitedah datang menungso lumantar Rasulipun sallallahu alaihi wasallam ngira gitu, nerangaken iki lho perkara-perkara sing kedah mbok mangerteni. Sukses iki hakikatipun kaya ngene, cara ning gayuh sukses iku nggih kaya ngene pun bon, dipun terangaken, Pak. Kunci-kunci ini pun sukses, gempun, sampun, dibun, terangkan Pak monggo menawi badi tenapan iku membahas babakan kasuksesan monggo kulau panjenengan sami mangsulakan pembahasan meniko babakan pembahasan meniko wantening Al-Quran dan ugi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oke okay. bapak-bapak, ibu-ibu mas-mas, mbak-mbak, adik-adik okay. sukses wonten ing basa Arab gitu. Nek bahasa Arab ini gini. Soalnya Al Quran ini gula bahasa Arab. Gitu. Sukses untuk yang bahasa Arab ini ku dipun wastani Al Fauz. Faza Yafuzu Fauzan. Ini artinya sukses. Nah, kalau mau sampun padosi untuk yang Al Quran pak. tetembungan Al Fauz ini kok kada sangat, gitu. Kada sangat. Allah Ta'ala nyebatakan Zalikal huwal fawzul azim Zalika huwal fawzul mubin gitu. Kata sangat lah. Kulau teliti Al-Quran ayat-ayat Al-Quran menikah sedanten Nah menikah Kulau sabun Nopo niki sakit mendet kesimpulan Saking ayat-ayat menikah wau wow, Pinten-pinten makna kesuksesan yang kan dipun terangkan dengan Al-Quran Gak Dan terus menikah mengge Sakit dan terus Nopo nge Patoan sami menilai kesuksesan ingkang hakiki Pak Fu. Kesuksesan ingkang wau dipun sebataken dening Pak Pujianto wau nggih kesuksesan materi. Leres niku sukses. Ning niku napa? Namung wonten ing do. donya. Ingkang tiang, ingkang nalika pikantuk materi, ingkang ageng matri, ingkang kathah niku mboten mesti pikantuk katresnan saking Allah taala. Leres napa mboten? Nggih to? Leres. Wonten tiyang ingkang sugih blekedu, ini gitu. apa? ini pak, lemari ini nganti kunci kunci ini pun lemari ini nek di lumpok ini dipanggil wong sing kuat-kuat ini ku buatan kian, ini ku wanten, kedadean nyoto nih, neng, tiang menikau pak, akhiri pun meni kok nih Allah Taala wanten eng, bumi. nek sekilas kalau panjenengan sami mirsani tiyang menika kanthi napa niku patokan sukses materi kesuksesan materi mbok menawa awal-awalipun awe awal dewing nyangka nek wong niku napa wong engkang sub, sukses ning barang Allah taala sampun ngelelebne napa niku tiyang menika wonten ing bumi sak bondo-bondone kabeh awe dewing lagi ngerti nek tibake wong iku mboten sub, sukses Sinten niki Pak Bu? Ah nggih niku Qarun. Cobi kula bikakriyen niki kula niki wau mboten nyerat ayatipun wonten ing surat Al-Qasas. Niku dipun sebataken. Jenengan saged dipun strategi ugi ayatipun nggih mengke. Wonten sing sampun ngertos Pak ayatipun surat al-qasas ayat itu kok duw banget ini korunan ini, Aku, tuh, ini. inna koruna kana min qawmi musa fabawo alihim وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا إِنَّ اللَّهَ Saat korun iku kalbu umatipun Nabi Musa فَبَغَوْا عَلَيْهِمْ neng korun iku senang apa tumindak marang kaumipun Nabi Musa وَأَتَيْنَاهُ مِنَ kunuz Lan engsun wis menehi nggih menika bondo donya ingkang kathah sanget ingkang akeh banget nggih gitu. ma inna mafatihahu latana ubil latanu usbati ulil kuwah kang kunci-kuncine iku jan abot tenan digotong dening wong-wong sing kuat nggih gitu. Terus Masya Allah, Allah ta dados masyaallah niki Allah taala napa paring anugerah utawi kenikmatan arupi bondo dunia datang sinten mau korun gitu yang salat singi pun wonton ayat niku mau ayat ayat angkoni pun ayat pitung doso enam jenangan sakit dipun seran kalau ringkas kemauan niku pitung doso enam terus dipun sebatakan wonton yang ayat pitung doso songo fa khoro ja'ala qawmihi fi zinati wonton yang sedunggal wakdal si korun meniko medal gitu nemoni kaumipun kanti nopo kemegahanipun kanti ngagem sedanten perhiasanipun tinggi gitu sehingga wong wong niku podo takjub podo kagum ih wong kok sugih tenan elok tenan ngapain gitu sehingga wong wong niku kondo pribon pak kalal ladi na yuri dunal hayat dan dunia ya leitalana mislama utia korum inna huladu halin nawim gitu wong wong sing Dua ini kekarapan kalian bondo dunyo, gitu. Dewi podok kondo, ya lai talana mislama utia korun, aduhai. Seandainya kami memiliki seperti yang dimiliki oleh korun. Bu ya waku kinduwe podok karo, podo karo sing diduwe ini sinten? Korun. Innahu ladu, innahu lalu hadhin azim. Saat temen si korun iku entuk bagian sing gede sangat. Kaya-kaya dewi ini kondo wong niku pun sup, sukses. Gitu. Hancur Allah Ta'ala ngerti uh, kok Niki mau ayat Pitung dosa Sangat Kulau ringkas mulih Loncat okay. ayat eh uh, dosa Setunggal Fakhasafna bihi وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ min fiati Yang surunahu min dunillah وَمَا كَانَ minal muntasirin maka kami benamkan korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Dan terus Allah Ta'ala ini apa Pak? Ngelelep nih, ini apa? Bersa apa Membenamkan gitu, ngubur. Ngubur urip-urip. Si korun itu wonten ing bumi. Sekalian kalian apa? Bondoni pun. Gitu. Fama kana lahum min fi'ati yang surunah. Sehingga buatan-buatan tiang yang sakit nolong si korun menikah. Mindu nilah dari selain Allah Ta'ala Uta'in nolong saking adabi pun Allah Ta'ala wa maka minal muntasirin lan si korun meniko boten kalebu wong wong sing sakit membela diri menyelamatkan diri boten sakit nah sak sampunipun apa? sak sampunipun si korun meniko dipun lepni Allah Ta'ala wantun ing bumi wa asbah alladhina tamannau makanahu bil amsi yakulun wa ika anna allaha yabsutur rizqa lima yasha min ibadihi wa yakudiru <tuh> laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ikannahu la yuflihul kafirun. Langsung bahasa Indonesia ini mawon nggih. Gitu. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan korun itu berkata. Maksudipun apa? Tiang engkang wauni pun takjub, kagum, gitu. Apa sejane pun apa? Takjub kagum datang korun engkang bondoni pun kata sangat menika, akhir pun kondor pripun, Pak? Aduhai benarlah Allah taala. Dialah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan dialah yang menyempitkan rezeki. Oh, berarti rezeki ini pun menungso niku, babakan bondo dunia niku wis dibagi-bagi Allah taala. Pancen sperangan tiang niku dadi wong sugih, dadi wong miskin niku wis Dewi. dhewe dhewe. Mboten dados patokan napa kesuksesan. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita. Nabi kroso, oh tiba eh Allah taala niku isih sayang kalian awa edwi. Orang dilep nih koyok koyok dini sinden korun, gitu. niki nah, pak, niki sejatuh sih pun, menggugah kesadaran pulau panjenengan sami pak gih. Bila kesuksesan niku membuatkan kok pato ani pun bondo dunyo. Niki kesuksesan engkang hakiki, gitu. Artos pun kesuksesan engkang hakiki niku kedah dipun mangerteni ini nopo sejatuh sih pun. Langgatan niku, nek banda dunya niku mboten dados kesuksesan hakiki jabatan ugi mboten kedudukan ugi mboten terus napa kasuksesan ingkang hakiki jane kula ampun nyerat kathah niki ning cekap menawi setunggal ayat mawon babakan menika awit mengki intinipun nggih wonten ing rahasia nggayuh kesuksesan iki monggo niku wonten setunggal ayat Allah taala paling pangandikan utai paring keterangan babakan kesuksesan engkang hakiki pak Allah ta'ala ngendiko wonten ing surat Ali Imran 185 ayat Ali Imran surat Ali Imran ayat 185 kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Gini lagi surat Ali Imran 185 Allah uki wantan merikin gugah kesadaran yang wajib pak Kullu nafsin zaiqatul maut Saben-saben jiwa saben-saben makhluk engkang kan gadai nyowo niku bakal nemoni pati bakal mati pak kalau panjenengan sami mesti bakal ma mati yakin apa mbak yakin ya. alhamdulillah sampun yakin nek bakal ma mati Kabeh wong yakin pak ngantos wong kafir niku yakin gitu. wong kafir niku gih, mesti yakin nek dewi bakal ma mati Awit buatan wonten ngantos perini ku buatan wonten tiang sing urepi abadi niku buatan wonten wonten ing donya niku buatan wonten. Senajang tuh niku wong wong kafir niku kadang mengkhayal pak nggih, mengkhayal enek wong sing urip sak ning ana ing donya ngantos gawe film-film sing abadi, manusia sing abadi wonten nggih teng film-film niku. Niku khayal niku pun tiyang ingkang kafir. Ning jane mereka mengerti, mengerti meyakini bilih dhewe niku mesti bakal ma mati. Neng masalah pun, wong kafir niku pun yakin dewa imati neng boten yakin neng badai nopo di urip neng melih sak sampun ibon mati. Nah. Para milok kulo sami, enggang sampun gadai iman, cobi di pon gatos akan ayat di pun Allah Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut saben-saben makhluk ingkang gadahi nyawa mesti nemoni pati. ta. Wa innamal tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah lan sak balasanmu ono ing donya iki bakal diwenehne kanthi sempurna ana ing dina kiamat maknane pun apa Pak kula panjenengan sami Ninda nih amalan engkang maneka warna wonten ing alam dunyo gini apa mantan? amalan engkang sayi, wonten amalan engkang awon, gitu. Dipun tindak nih menungso, seperangan amalan menikah sampun pikantuk piwales ning kathah ingkang dereng pikantuk piwales nek Allah taala niku mboten adil ngapunten nek Allah taala menika zat ingkang adil mesti kemawon sebab saben-saben apa amal tumindakipun menungso mesti bakal dipun paringi piwales lak ngaten lah wonten ing donya kok dereng pikantuk piwales mesti wonten dina liya bilih menungso niku bakal pikantuk napa piwales. Wonten pundi? Wonten ing dina kiamat. Piwalesipun manungsa iki bakal dipun sampurnaane. Ngeta? Pramilon, wong muslim mukmin iku mboten sah. Napa Sedih nalika aku wis salat bola-bali kok kahananku kok ngene terus, ekonomiku kok ngene terus. Apa kowe arep urip ning donya wae? Jaluk piwales ana ning donya wae. mboten wonten, mboten namung wonten ing dunia dunia ini namun sekedap kemauan gitu. namun mampir jenengan yang ngombe terus kembung pak yang buat namun ngombe yang singgenan itu dunia ini namun sekedap kemauan gitu namun sekedap kemauan nah wonten piwales menikah bakal dipun sempurna ini mungkin wonten yaumil kiamah wa inna ma tuwafak ujurakum yaumal wa inna ma tufauna ujurakum wa inna ma tufa tufauna ujurakum nar, ko, ko podo yakin bakal disempurnakne balasanmu ana ing kiamat ana ing dina akhirat artosipun panggesangan akhirat menika panggesangan ingkang hakiki mak bungke mula kesuksesan ingkang hakiki menika wonten ing bundi, akhirat kesuksesan hakim ini kau yang akhirat. Faman zuhziha anin nar mula sopo sing didoh ni sekon roko wa udh khilal jannah dilebone ono ing surga faqad fas dewe berarti wis sukses pun nah. tinggal untuk jawaban ini Pak Bung nggih mun wonten sing sukses teng mriki dereng berarti <laughs> dereng wonten sing sukses amargi sukses niku pundi wonten ing surga mengke naliku kula sami sampun mlebet surga niku sampun su sukses. sukses. Tiang engkang gadai iman wonten ing donya alhamdulillah niku sampun wonten tanda-tanda kesuksesan. Ananging boten wonten engkang jamin dewi niku bakal terus i iman. Leres apa mboten? Wonten tiang engkang murtad wonten. Nggih ta? Pramila kesuksesan engkang hakiki menika wonten ing surga sok Faman zuziha anin nar wa udkhilal jannata faqad sing sopo didoh nih neroko, nih surga, dia bakal sukses. Sak temenin wong iku, jadi wong sing sukses tenanan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Eh ngerti nama. Panggesangan dunia iku mong kesenangan sing nipu kemawon. Arta si pak, ini jenengan kok delok wong kaya kaya kok sukses. Bondone oke utama ini, iki wong alim tenan, masya Allah, solatis reket, Iku durung tentu pak, durung tentu suk sukses. Bu menawan niku ni? nipu, gitu. Bu menawan niku tipuan, ngatun deh. Kesuksesan engkang hakiki niku wanten ing akhirat nalicot yang niku melebet surga nipun Allah Subhanahu Wa Taala. Sampun jelas niki, alhamdulillah. Nah niki wanten tambahan mele. Bila nalicot yang niku melebet surga, gitu. Okay? menika mesti bakal pikantuk napa no, Pak? Ridhanipun Allah taala. Nalika yang menika mlebet surga, berarti dhewe niku mesti pikantuk napa? No, firoh ampunan saking Allah taala. Dosa-dosa ni, niku sampun dipun napura dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila makna-makna menika wau wontenipun ridha Allah taala dipun napura napa eh, niku wau? dosa dosa ini pun dewi surga di rokok ini makna makna yang allah terangkan tentang Al Quran nalika Allah nerangaken zalikal fawzul azim iku kesuksesan sing gede kesuksesan sing hakiki. Ya ta, ngaten iki. Pak niki? Sampun paham niki nggih? Berarti sampun rampung kajianipun? Pengaosanipun? Niki nembe napa? Nembe keterangan e, definisi utali pangertosan kesuksesan ingkang hakiki. Lah. Ingkang dados masalah utawi pembahasan awal dewi ini ini gua olah rahasia menjadi orang yang sukses ngantos jam bintang tuh pak isan ini gimana? isai jam bintang gue jam tujuh kirang bintang 1843 ini gue jamnya tepat loh ten anggap gue tepat ini. Hmm, okay. 10 menit lagi berarti kudu ngebut. Nggih. Okay. Nah, nalika Allah Ta'ala sampun nerangaken kesuksesan engkang hakiki. Allah Ta'ala ugi nerangaken, Pak. Ugi nerangaken dalanipun gayuh kesuksesan hakiki ini napa? Nggih. Kula wau wonten ing pembukaan sampun nyebataken setunggal ayat. wonten ing pembukaan wau nggih okay. innalhamdalillah innal antos ama ba'du nah, niki wonten wonten hadiah niki Mas niki kula wau dititipi napa nggih okay. uh, istilahnya pun produsen apa napa niku sing damel madu niki klanceng nah niki niki kula mboten promosi nggih niki namung dititipi hadiah mawon kon menehi hadiah niki kula wau nyebut kali ayat pak wonten ing mukodima oke okay. inalhamdulillah ngantos dumugi amak baktu nah salah satu jeneng ayat meniko wonten kaitan pun kalian pembahasan kalau panjenengan sami ini okay, meniko dalani pun sukses cobi sinten seingat sakit nyebatakan ayat engkang kalau was mau cobi ini kian wonten hadiah pun madu klanceng. jangan ketos klanceng, lah no, bukan pak Aduh, klanceng apa klanceng <tik> klanceng gitu, oh, berarti kulas sing salah nih. <tik> lanceng gitu, lanceng ya Nek kulo buat nanti sing, enter sing ajari mau cerni pripun nih. <tik> Kelanceng gitu, yang lurus gitu. Monggo Sofi, Sofi sinten sing yang sakit, nyebatakan ayat ibu wow Mas masing biasanya pun pun ngaji suwe nih gitu. Monggo, monggo mas. Nggih. Okay. Niku salah saya jeneng ayat ingkang kula kan waos. Ning dereng ingkang kula kan maksud. Ning mboten apa-apa monggo. <laughs> <laughs> oh nek mboten diparingi niki malah orang entek ente hadiah monggo. Mboten apa-apa monggo. Nggih. Kula wau nyebut kalih ayat Pak nggih. Ingkang kaitanipun kalian takwa. Laras niku engang sepisan niku ya ayah ladina amanu takulah hak kau tuh kati walatamu na wa antum muslimun. Neng wanten neng ayat meringko, buatan wanten penyebutan tertembungan kalimat sukses niku buatan wanten. Neng wanten neng ayat sak sambuni sak niku. Ya ayuh ladina wa qulu kaulan sadida yuslih lakum amalakum wa yafir lakum zunubakum wa ma yutiillah wa rasulahu fadfaza fauzan alzina. Wanten neng pungkasanipun wa mayyuti wa rasulahu faqad faza fawzan Sing sapa taat marang Allah lan rasulipun sallallahu alaihi wasalam, mulane dheweke iku temen dadi wong sing sukses kanti kesuksesan ingkang ageng. Ha niki. Dados dalanipun sukses niku napa? Saking ayat menika taat dateng Allah lan rasulipun sallallahu alaihi wasalam. Niki kos pindah sepisan, gitu. Wonten mulai wonten ing ayat sanesipun dipun terangaken. Dalam ini pun sukses gih menikah iman dan amal soleh jadi gih buatan benten gih taat datang Allah Taala taat datang Rasulipun Shallallahu Alaihi Wasallam menikah gih iman dan amal soleh sami mawon neng niki kalau badannya nyebatakan ayat engkang kan tegas nyebatakan niku wau iman dan amal soleh wonten ing surat Al Jaziyah ayatipun tigang doso Fa amalladheena amanu wa amilussolihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Nah. Ewa dene wong kang iman lan amal saleh. Wong sing iman lan nindakne amal saleh, mula Allah taala bakal mlebokne dheweke ana ing rahmate. Nggih menika wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. wa dzalika dzalika huwal fawzul mubin ingkang mengkono mau yaiku kasuksesan sing nyata sing jelas sing gamblang artosipun dalanipun nggayuh kasuksesan kesuksesan, ing ayat menika dipun sebataken apa al iman wal amal saleh awake dhewe kudu duweni iman kudu duweni amal so, amal saleh nggih ta lan uki termasuk ki ketakwaan kula panjenengan sami datang Allah Subhanahu wa taala. pun, Pak Bu, pilih mergini pun kula panjenengan sami kangge gayuh kesuksesan menika nggih menika iman, amal soleh, takwa datang Allah, taat datang Allah lan rasulipun sallallahu alaihi wasallam ingkang pun, nindakne agami Islam menika kanthi saestu. Niku pun, sukses. Oke. Okay. Sampun. paham nggih? Okay? Alhamdulillah. Lah sak menika kunci ini pun rahasia ini pun kados pundi supados kula panjenengan sami saged nglampahi mergi menika. Nggih. Okay. Kados pundi supados kula panjenengan sami saged nglampahi mergi iman amal soleh Napa mau? Napa oleh mau? Iman amal soleh, takwa, taat datang Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Ha. Nah. Niki sangat dipun pendek saking hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayatkan dengan imam muslim Niki masya Allah hadith dipun ampuh sanget pak akan merangkakan rahasia sukses kalau okay. lang langsung mendek mawan yang inti ini pun hadith menikam Rasul sallallahu alaihi wasallam paling pengantikan ikhris ala ma yanfa'uk واستعين بالله ولا تَعْجِزْ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان. رواية مسلم. رسول صلى الله عليه وسلم نجىك إحرص على ما ينفعك كويس سمعتو nindakne apa wae kang manfaat kanggo sira kanggo kowe wastain billah lan kowe njaluk opi tulungan marang Allah Subhanahu wa taala wala ta'jis lan kowe aja nglukru nglukru niku napa Pak blendek sak sampunipun napa semangat nggih gitu. niki wala ta'jis Wa in asabaka syai'un yen kowe kena setunggal musibah, salah sawijining musibah antosipun meleset saking engkang dipun gayuh gitu. Meleset saking kekarpanipun. Fala taqul lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Koe aja kandha mbok ya ndek ben aku ngene ini mesti bakal ngene ini Ampun ngomong kados mekaten. Nggih gitu. Walakin kul qadarullah wa masya'a fa'al Ini kandakno iki wis takdiri Allah Ta'ala Lan Allah Ta'ala iku dadek ini apa sing dikersakni Allah Ta'ala piyambah Gitu Fa inna law taftahu amalas syaitan Saat temennya ucapan, tetembungan Buk yaw ngini 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 Iku bisa membuka pintu-pintu apa -pintu, amalipun setan okay. Niki hadis ingkang luar biasa pak Nah saking hadis ini kok cobi kita kata wonten meriki wanten pinten pinten kunci pak kunci sukses kalau sampun mendet gangsal saking meriki ini hadiah itu saya setenggal, setengah pak ini pungkasan ini soalnya waktu ini kali ini Ah niki. Cobi jenengan sebataken setunggal kunci mawon saking hadis menika. Sing kinten-kinten sesuai kalian sing tak karepne niki. Nggih, hadiripun sampun jenengan mirengaken wau nggih. Jobi, sinten sing ingkang saged napa niku? Nyobi mawon lah, napa. mboten napa napa-napa. Nek kados niki wau Mas sinajan mboten napa, mboten leres niku saged ikantuk hadiah. Monggo. Kuncine pun napa niki, genteng-genteng? wonten gangsal jene, nggih ta, menawa, ibu-ibu mboten napa-napa. Monggo tak go mulih nggih enak kalian sing ngamanah ini gimana gue pak? Gue ikutan nopo nopo. Kata sih kok. Monggo mas. Ah nih minta pertolongan sama Allah monggo silakan. Alhamdulillah amanah tersampaikan. amanah tersampaikan sudah. Gih. Saat menikah, kalau berarti ngaturakan kunci-kunci sukses atau sipun pun gayuh surgo melewati dalan niku wau nopo iman amal soleh wau, Engkang di pun pendet saking hadis kalau wau cacai pun wonten gangsal kunci, anang ini kok nggak pun bede isya. Lanjut rien, enggak? Betul nopo nopo. Secara global rumian kalau sebatakan gangsal, engkang sepisan enggak menikok ilmu. Engkang angkok kalehipun Ngamalaken, e, tahu, ilmu. Ilmu. E, kalaipun, ngamalaken ilmu e, engkang ini pun, niku. Engkang sepisan awu ilmu. Engkang angka kalih pun ngamalaken ilmu. Engkang angka 3 nipun niku wae sing dipun sebat Masinten. Mas itu, Adi. Mas Adi. Okay. Nyuwun pitulungan dhateng Allah taala. maknani pun tawakal dhateng Allah Subhanahu wa taala. E, engkang sekawanipun boten nglokro. Antasipun dhewe niku istiqomah istiqomah anggeni pun wau nyinaoni ilmu engkang leres ngamalakan ilmu wau lan ugi istiqomah wanteni pun tawakal datang Allah subhanahu wa ta'ala engkang ongkoh gangsali pun bener nggih gangsal gak? ini ku ridho utawi nampi takdiripun Allah ta'ala kanti ridho pasrah kalian takdiripun Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah pak, ini menawi dipun jelain teriakan saya itu niku dados kunci kesuksesan. Ananging niki jamipun pun pun melebut wakil isya. Tetapi sampun tiba nantarakan kunci ini pun gini monggo. Jangan ibadah e ini pun tambahan mulai bu menawa mungkin di barisan gini bukan apa apa. Beri pun pak bu gini. Kalau manut gini. Soal ini gini mungkin tesin nunggu rencang wonten ing bundi mas. Pring kuku gini. Wonten pring tetapi niki wau wonten rombongan. Wonten tiga rombongan sing setunggal ngisi wonten ing masjid agung apa jenenge Al Darul Falah Terus sing setungal wonten ing Pringkuku, nah sing plot wonten mriki. Ning mangke sing Masjid Agung Pacitan ning mbok menawi tesih wonten acara teng mriko, sing Pringkuku mangke mriki. Para rawuh mriki tesih wonten Pak Medal mangke mawon. ampun ampun manut kula. Kula meriki, namung tamu mawon nggih. Di okay. bulan lanjut lajengaken di okay. barisya Bu menawi uh, seperapat seperapat jam ngaten Pak <tuk> nggih. Auto 10 menit, 5 menit, 1 menit nggih mboten napa-napa. No, nggih. No. Okay. Sing penting niki wau badhe ngaturaken gangsal kunci niki wau nggih insyaallah taala. Gangsal kunci gayuh kesuksesan ingkang kan hakiki. Nggih, okay. mangkaten Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimani wa kita cekapaken rumiyin nggih pengawasan sesi pertama nggih mbon wonten ing badha maghrib menika mungkin insyaallah dipun lajengaken bibar isya mugi-mugi dipun gambelaken dening Allah Subhanahu wa taala kita akhirul rumiyin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh